channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo memakai wadah keramik yang bentuknya unik sekali. Wadah ini mulutnya kecil, ya, tapi bisa diisi foam. Jadi hari ini saya pakai foam di sini. Ya, saya akan pakai daun puring. Daun puringnya ini saya potong, ya. Jadi kiri kanan saya potong. Lalu di sini saya kasih kawat, ya. Saya kasih kawat supaya dia bisa kokoh. Ya. Saya akan pakai satu di kiri, satu di kanan. Satu agak sedikit ke depan. Satu agak sedikit ke belakang. Ya, seperti itu. Saya akan pakai dua, satu lagi lebih kecil. Ini sudah saya kasih kawat. Lalu satu lagi di sini. Ya. Oke. Ya. Lalu saya akan pakai bunga, bunganya bunga carnation merah yang saya sudah tekuk. Saya sudah kasih kawat dan saya bisa tekuk, ya. Saya akan taruh dia di tengah. Ya, seperti biasa dia semain sama kita. Lalu yang lebih pendek di belakang. Ya. Lalu saya ada rose, baby rose yang cantik sekali. Warnanya ini kombinasi kuning dan merah, ya. Jadi saya pakai di sini. Lalu saya pakai satu lagi mengarah agak sedikit ke belakang. Ya. Lalu saya punya carnation. Carnation kuning. Coba kita lihat kita pakai dia di mana. Kira-kira kita pakai di sini satu. Yang satu lagi di sampingnya. Ya. Lalu saya akan pakai asirainya, yaitu krisan spray yang kecil sekali. Ya, jadi ini memang sama sekali tidak bisa banyak memakai bahan karena mulutnya yang kecil sekali. Ya. Rangkaiannya sudah selesai. Rangkaiannya unnatural, ya. Unnatural, memakai bunganya sedikit di tengah, ya. Oke. Jika suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih. Saya akan kasih dramanya, ya. Saya punya bunga yang namanya lollipop. Bentuknya cantik sekali lengkungannya. Saya akan taruh di sini. Ya. Saya akan kasih dua. Satu lagi menghadapnya ke depan. Oke, sudah ada dramanya, beda, ya.